Get it when I get back. Oke, balik lagi channel gue. Jadi kita habis makan di Sate Marangi. Jadi kita bakal lanjut ke arah Bandung lewat Nagrek. Pada Larang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman ya sampai tujuan. Dingin anjir ban pasti ini. Jangan miring-miring dulu. Mengerikan anjing. Saya paling belakang aja dah. Bro, lag. Nanti kita kejar satu-satu. Jadi depan ada Sigit, ada Rivaldi, ada Pasya temennya itu, ada Ical, ada Ardlan, ada Rifan, ada Pandi sama temennya, ada Alek Barbar. Anjir, knalpotnya meledak-meledak terus, anjir. Knalpotnya keluar api terus. Ini kita udah ngelewatin Sate Marangi, berarti ke arah Cianjur, Cipanas. Keadaan cuacanya sangat mendukung buat. Astagfirullah, ini aja. Visor gua gelap anjing. Gua di jauh, gua di belakang lag jauh. Knalpot gua mah gak keluar api sih ya, Lek. Knalpot gua kenapa gak keluar api ya? Gak kedengeran suara lo, anjir. Hah? Apa? Berisik banget, anjing. Susul dulu. Kita mulai barbarnya di sini, Lek. Lek, barbar, Lek. Banget anjir, barbar. Ini menguras rantai anjir, engine brake terus. Tapi mantep. Berlak tak 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 tak. Ini macet anjay. Pokoknya ini jalur ke arah Cianjur. Nih gua stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Ini balik lagi di channel gua, anjay. Kita udah melewati apa ya, gua gak tahu ini jalur apaan. Udah memasuki jalur ini. Apa teh, gua lupa. Pada Larang, boy. Jalannya banyak banget sama transformer. Si Fandi sudah menghilang, bagoy. Si Fandi di belakang apa di depan sih? Jalannya gelap banget, CCTV kan nggak ada lampu, goblok ya. Lampu jauh.
nikmatin aja kebarbaran kita di touring Majalengka. Bensin gua tinggal setengah, Lek. Gelok. Knalpot gua emang berisik banget ya. Gua stop dulu, nanti kita lanjut lagi soalnya jalurnya ini monoton. Gimana ya? Lurus doang yang tidak ini apa sih, tidak mengasihkan, membosankan. Anjing, bau apa nih ini? Oke, kita udah ngelewatin jalan yang berliku-liku ini. Jalannya sangat macet. Si Ical bocor di sini nih. Anjir, ada satria hiu ngeganggu. Serem banget jalannya, anjing. Liku-liku anjay. Gila, nempel banget anjing bannya, Lek. Nempel banget sama aspal bannya. Selin gue gak kayak gini anjir. Parah. Ngebut banget anjing si Pandi goblok. Ditabrak truk anjing di sini nih. Jalannya jelek bangke. Lo kenapa enggak bilang anjing? Jalannya jelek. Oke, gua stop dulu karena macet ini. Mungkin nanti kita lanjut lagi ngevlognya ya, biar baterainya awet. Itu Cimahu anjing. Forest Cimahi. Jadi Cimahi baru beres palarang belakang. Iya. Masuk tol kita, ayo. Awas BG, itu truk gede bagong.
Jadi habis ini langsung jalan Soekarno-Hatta ya. Jalan Soekarno-Hatta kita jalannya pelan-pelan aja ya, soalnya ada banyak polisi. Takutnya kita ditangkap sama tim emas. Tapi bohong. Awas rek, gundukan babi. Mantap boy. Kita isi bensin dulu. Isi bensin 20.000 lah. Si Sigit mau buang hajat kayaknya. Hah? Apaan? Hah? Hah? Lu pengen berak goblok. Oke, kita berhenti dulu soalnya mau isi bensin. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Kita sudah berada di Jalan Soekarno-Hatta. Wee, tempatnya bocor. Lu masih ingat kan, Cel? Hah? Tempat lu nambal ban? Masih ada di pinggir jalan. Jadi kita bakal langsung, katanya sih pengen ke Surabi Buci lagi karena lapar. Mantap. Hah? Apa? Gak nyala. Nyala? Ini nyala, jadi kedap kedip. Hah? Rekam. Oke, langsung cabut. Hidupin anjing. Oh, ini Jalan Soekarno-Hatta enak banget ngebutnya. Gelo, parah enak banget. Kita nggak difoto nih. Foto lek, foto lek. Lek. Difoto lo lek. Difoto. Nanti lihat ya di pokoknya nanti difoto aja di jalan. Oke, kita udah nyampe Bandung, Jalan Soekarno-Hatta. Bocor anjir. Mantap jalurnya. Lurus doang. Mantap banget anjay. Gila, udah kali kedua gua lewat sini naik motor. Gila, itu serem banget, boy. Alhamdulillah nyampe sini.
Kemarin kan ke Garut, sekarang ke Majalengka, boy. Aduh, kelilipan. Widih, digeber. Digeber, boy. Hah? Goblok. Moto ego gini. Jelek boy, hati-hati. Enak banget ya anjir, udah diganti bannya jadi stabil. Tadinya emang gak stabil anjir. Cuman ban rem gua depannya bunyi anjing. Nyalain. Eh anjing. Kenapa? Night runner. Woi, anjay. The best toh boy. Gak ada suara lu anjir. Mana gak ada suara? Nih, ini treknya panjang nih, Lek. Ini kita gimana nih? Kayak lubangnya kayak tadi sih gue sakit parah. Apaan? Kalau lubangnya kayak tadi sih gue sakit. Enggak, enggak ada lubang. Tapi nah. Masih jauh. Tapi nanti di sini ada belahan gitu. Masih lurus lagi aja. Kalau enggak hadir itu dia terbang gitu. Moal. Anjir. Anjay, suruh pelan-pelan. Awas, lubang. Bukan lubang, bukan. Oh, depan sini nih. Pelan-pelan, soalnya kayaknya ada polisi deh. Apa gimana, Lek? Gak tahu gue. Tuh kan ada belahan kan. Oke, ini jalannya lurusan nih. Kenapa BG? Kenapa tadi si Sigit? Hah? Tadi kenapa si Sigit? Gak tau. Gue gak denger anjir. Pelan-pelan katanya. Oh. Masih puas. Ini jalurnya jauh banget, soalnya ngelewatin kampung gua anjir. Oh iya. Lewat Sumedang. Ada. Tukang tahu ya. Tukang B Garut. Bacot. Goblok. Mantep, Cal. Cari cewek Bandung, Cal. Wek. Ah. Goblok gak sadar dari tadi. Goblok. Lu bisa gak, Lek? Gigi satu, Lek, masuk tapi berhenti. Gigi satu tapi masuk berhenti. Ini lampu merah terlama anjir di Bandung, bisa sampai 10 menitan. Hey, lampu merahnya lama. Kopi dulu nih. Goblok. Ini mah
pelan-pelan, tinggal lurus doang. Paling nanti ada yang bocor di tengah jalan, lu lek. Ini tadinya lu nggak ada kayak gini loh. Yang samping ini jalan anjir. Jalannya jelek anjing. Kemarin mah bagus ah. Oh, gara-gara kemarin gua bocor jadi diperbaiki anjir. Enak banget itu, tinggal duduk manis. Ini ngapain sih pelan-pelan? Si Sigit mana anjir? Gak ada loh. Ini gue stop dulu deh nge-recordnya, nanti kita lanjut lagi soalnya. Mana? Buru rebahan. Anjay. Yaudah nanti kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Surabi Buci yang kedua kali. Anjay. Gimana Lek? Mantap. Lu baru pertama kali Lek? Iya, enak sama, sama kayak Pace berarti. Iya bener-bener, gue kayak Pace. Hah? Pertama kali itu gue makan Surabi. Mantap gak? Mantap. Lu sukanya rasa apa? Tadi sih baru nyobain yang telur. Oh, telur pake, gue ya? Pake sambal. Telur gue. Telur lu kecil anjing. Emang batangnya gede. Wait, emang iya. Cobain dong. Di sini. Anjay, lagi penang nongkrong-nongkrong boy. Ntar lagi Adlan di katron di polisi. Itu polisi ya? Emang. Hah? Emang. Masih keadaan yang sama, cuman beda ini si bapaknya yang layanin, bukan si ibunya. Ada polisi anjir. Tuh. Ada seblak, ada oncom, ada telur, ada polos, ada telur seblak. Mantap gak Pak? Parah. Gimana kekebutannya? Apanya? Kekebutannya. Enakan di sirkuit apa di jalan raya? Enakan di sirkuit lah. Menjebak sekali. Menjebak sekali pertanyaan. Ya. Tuh, motor-motornya boy. CC-nya macam-macam. Gue paling kecil. Iya. Paling lambat lagi aja. Kalah, enggak sih tadi lu kalah mau. Hah? Kalah mau. Karena saya tidak saya takut dengan lubang-lubang yang enggak jelas. Gua udah ngomong awas ada lubang, tetap gue. Oh, ini namanya siapa belum kenalan? Hey, enggak, Ray. Oh, Ray. Udah punya pacar belum? Belum. Belum, udah pernah coli belum? Belum pernah. Mau oh, dicoliin. Belum pernah. Serius, cuy. Yang itu bohong. Itu bohong. Gua juga mau dong. Mana? Cel. Raja Pace, Cel. Mana? Dia boleh sih. Dari Pace kayaknya. Iya, Pace enggak ada anjing. Pace lemah. Pace gantinya gua. Gimana, Lek? Lu kan punya cewek anjing. Malah lu. Lah, lu tante-tante yang di BSD. Nah, masuk di YouTube. Benar. Naik spek dari mana, Lek? Naik spek dari bokap gue sih. Oh, dari bokap. Gimana, Lek? Buat Pace sama Pari, lemah anjing. Lemah lu. PUBG lemah. Touring lemah. Pace lemah, gua aja pakai sayap bisa. Pace mah bisanya doang, Tid. Mantap. Ya udah nanti kita lanjut ke vlognya boy.